Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Sareswa Tanjung Priuk, para pendeta dan majelis menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Sareswa Tanjung Priuk dan seluruh warga jemaat dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada Minggu Exaudi ini, yaitu hukum Taurat ke-8 serta maksudnya. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yohanes 5 ayat 1-9. Kita baca secara responsoria. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan Allah, serta memeliharanya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, untuk seluruh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya yang mengikuti ibadah secara online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis di dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Doa Daud. Dengarkanlah perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau melihat dari tafsiran Mazmur 17 di dalam pasal ini merupakan doa atau seruan dari Raja Daud kepada Tuhan.
Daud memohon pertolongan dari Tuhan ketika dia di dalam kesesakan. Dan akhirnya Mazmur ini menjadi sebuah doa bagi seorang yang terdakwa di dalam lembaga suci orang-orang Israel. Kebiasaan orang Israel ketika seorang terdakwa tidak, apabila seorang terdakwa itu tidak bisa memberikan bukti untuk membenarkan dirinya kalau dia betul-betul tidak bersalah, maka diberikan kesempatan bagi si terdakwa untuk naik banding melalui cara dengan bersumpah kepada Tuhan sebagai hakim yang tertinggi. Si terdakwa akan dipaksa bersumpah di dalam gereja kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hal ini dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Oleh sebab itu, di dalam pasal 17 ini akhirnya sering menjadi sebuah doa atau seruan ketika seseorang yang tidak bersalah atau bahkan dia menjadi seorang yang berhutang nyawa, meskipun sesungguhnya yang terdakwa ini tidaklah bersalah. Itu sebabnya dia berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan tidak menghukum dia dan menunjukkan kalau sesungguhnya dia adalah orang yang benar-benar tidak bersalah. Jemaat yang terkasih, dalam khotbah ini juga ditunjukkan bahwa Daud adalah pribadi yang mau belajar untuk hidup berkenan kepada Allah. Dalam berbagai mazmur, kita melihat bagaimana figur dari Daud adalah seorang yang suka berdoa. Di dalam kitab Mazmur sering sekali kita mendengar Mazmur Daud, doa Daud, permohonan Daud. Di dalam setiap berbagai keadaan situasi yang dialami dan hadapi, dia tetap bermohon, berseru, berharap kepada Tuhan. Figur Daud, dia menyampaikan semua seruannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan apapun semuanya di dalam kejujuran, di dalam ketulusan hati, baik itu tentang kepribadiannya ataupun tentang situasi yang ada di sekitarnya. Termasuk juga Daud berdoa bagaimana kehidupannya ketika menghadapi orang-orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya. Dia berharap kepada Tuhan untuk mendengarkan seruan hatinya. Sebab apa yang diceritakan oleh Daud, apa yang disampaikan Daud kepada Allah adalah benar-benar tidak direkayasa. Dia menceritakan cerita yang sebenarnya, karena Daud yakin Tuhan adalah Maha Tahu, mengetahui semua yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, meskipun kita menyembunyikan dan tidak mengatakannya. Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berbohong, menutupi setiap apapun kesalahan-kesalahan kita. Faktanya adalah Allah tidak akan menemukan kejahatan di dalam diri Daud. Karena Daud senantiasa menjaga mulutnya untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ia senantiasa menjaga perilakunya terhadap jalan hidupnya supaya senantiasa tidak melakukan kekerasan. Daud berseru menyampaikan semuanya kepada Tuhan dan yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan setia mendengarkan setiap seruan dari orang yang benar-benar tulus, jujur menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Dan itu juga lah yang menjadi topik di dalam minggu ini. Dikatakan di dalam topik minggu kita, orang yang berseru, orang benar yang jujur menyampaikan semuanya, Tuhan pasti akan menjawab dan mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Tudos doi songon hita inang amang. Godang doaka perkara nata adopi di tonga-tonga ni gulmit ni nguluta. Jod-jod do ta adopi ketidakadilan. Sipata dang tarbain hita memprotes ketidakadilan ni.
Di dalam ayat 1 Daud bermohon supaya Tuhan mendengarkan setiap seruan yang disampaikan oleh Daud kepada dia. Dan berkata bahwa dia tidak seorang bibir yang menipu. Tidak ada kebohongan yang keluar dalam bibir Daud. Tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh Daud di dalam doa-doanya yang disampaikan kepada Tuhan. Bahkan Daud juga tidak ada membela diri bahwa dialah yang benar ketika dia menyampaikan semua seruannya itu kepada Tuhan. Daud juga berani berkata bahwa seruannya yang disampaikan kepada Tuhan itu bisa langsung diuji Tuhan. Silakan Tuhan menguji hatinya, melihat, menyelidiki Daud bahwa di situ Tuhan tidak akan menjumpai atau menemui suatu kejahatan di dalam diri Daud. Karena Daud selalu menjaga dirinya supaya tidak jatuh di dalam dosa. Daud menunjukkan kasih setianya. Daud hendak menyelamatkan dirinya, bermohon supaya dia dilepaskan dari para pemberontak. Tuhan menjaga Daud seperti biji matanya dan menyembunyikan Daud di dalam naungan sayap Tuhan. Inilah Daud di dalam seruan dan permohonannya supaya dia kuat bangkit melawan dan keluar dari segala maut. Dan inilah yang menjadi tiruan bagi kita Bapak Ibu semuanya, supaya kita mau menyampaikan hal-hal yang benar yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serukan di dalam doa kita kepada Tuhan. Berdoalah dengan ketulusan, berdoalah dengan kejujuran, berdoalah dengan sukacita. Sebab setiap seruan-seruan yang kita sampaikan di dalam doa-doa kita itu merupakan kekuatan sekaligus napas kehidupan bagi kita orang percaya. Kita pun bisa memiliki keyakinan yang sama seperti Daud apabila kita mempercayakan setiap detik kehidupan kita kepada Allah. Karena Allah berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita melewati setiap kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Di berbagai banyak kesusahan yang kita hadapi, marilah kita memohon pertolongan kepada Tuhan, supaya Dia memberikan kepada kita kekuatan agar kita keluar dari segala kesusahan itu. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, kehebatan, kekuasaan, jabatan kita. Di dalam setiap kesulitan kehidupan yang kita hadapi, melalui khotbah ini kita diajak untuk berserah kepada Tuhan melalui setiap doa dan seruan-seruan kita. Yakin artinya tidak ganggu, tidak khawatir atas kuasa Tuhan. Yakin artinya di seluruh apapun yang kita lakukan, tetaplah kita belajar dari semua firman Tuhan. Kalau kita gampang sekali ragu, khawatir, ini menunjukkan kalau kita tidak yakin kepada kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Kalau selalu saja kita mencari bantuan dan pertolongan atau kesenangan di dalam dunia ini, itu juga menunjukkan kalau kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Jala ditang yang taipe, saya tadok do, au porsea tu debata. Alai, saya ganggu terus, hita, hapor syota. Saima biar dope hita dibonceng dohot Tuhani. Oleh sebab itu marilah kita meyakinkan diri kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan dengan iman yang teguh dan percaya kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Kalaupun manusia itu terus hidup di dalam dosa-dosanya, jangan membuat kita menjadi cemburu, iri hati atas keberdosaan orang lain. Tetapi mari kita memohon kepada Tuhan di dalam doa kita, supaya kita dijauhkan dari segala kejahatan atau bentuk-bentuk dosa yang lainnya dari hidup kita. Kita serahkan si jahat kepada Tuhan, dan biarlah itu menjadi urusan Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Tetapi lihat diri kita, tetaplah kita mengikuti Tuhan meskipun banyak sekali kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Mari kita bereksaudi
karena Tuhan selalu mendengarkan setiap seruan-seruan orang yang benar dan selalu menjawab apapun yang menjadi kebutuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami melalui ibadah online ini. Berkati kami semuanya untuk selalu tetap setia berseru serta yakin bahwa kuasa Tuhan kuasa yang luar biasa untuk membuktikan apapun yang menjadi setiap keraguan-raguan kami. Berkati Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Berkati mereka dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga, lepas keluarga. Bahkan apapun yang menjadi harapan kerinduan mereka, Engkau yang senantiasa boleh memberikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang di dalam masa-masa ujian, ujian akhir semester, ujian UTBK, semuanya Tuhan, berkati mereka di dalam setiap persiapan, memakai waktu dengan baik untuk boleh menjadi bekal bagi mereka meraih setiap masa depan yang cerah di tengah-tengah kehidupannya. Untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Engkaulah kiranya memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang sakit, berkati seluruh proses pengobatan mereka. Begitu juga untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, sukacita yang melimpah telah Engkau berikan mulai pertemuan usia. Tambahkan juga Tuhan setiap berkat-berkat yang lainnya di tengah-tengah kehidupannya. Untuk setiap orang yang bergumul dalam kesusahan, dalam setiap cobaan tantangan, bahkan setiap apapun ketidakbaikan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai, memberkati, bahkan membuat mereka keluar dari setiap kesulitan tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, dosa kesalahan kami, kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya Raja dan kuasa dan kemuliaan sampai pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih senantiasa setia mengikuti ibadah dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Horas!